Pemirsa, Bupati Jember Hendy Siswanto melepas secara langsung ribuan mahasiswa kuliah kerja lapangan atau KKLP dan asisten mengajar atau ASJAR dari FKIP Universitas Jember. Ribuan mahasiswa ini akan ditempatkan di 53 lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Pelepasan ribuan mahasiswa KKLP dan ASJAR FKIP UNED digelar di alun-alun Jember Jalan Sudarman. Ribuan mahasiswa ini akan disebar dan menempati lembaga sekolah dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Mahasiswa ini diharapkan bisa membantu lembaga pendidikan di Kabupaten Jember, utamanya kepada para guru. Apalagi usai pandemi yang diharuskan siswa belajar daring, peran KKLP di sini juga dibutuhkan sebagai pendamping para guru sekolah mengenai pola pendidikan yang terupdate. Dengan adanya sinergi bersama, mahasiswa diminta untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember. Tak lupa, Bupati juga mengapresiasi UNED yang turut serta terlibat aktif dalam pembangunan di Jember melalui pendidikan. Dan melakukan pelepasan mahasiswa FKIP ada 1023 mahasiswa yang akan melakukan KKN ya, KKN dan ASJAR, asistensi mengajar. Mereka full selama 6 bulan di 53 sekolahan dari PAUD sampai SMA maupun SMK maupun Sanawiyah, semuanya ada 53 sekolahan. Dan ini suatu hal yang luar biasa, ada ribuan mahasiswa yang selama 6 bulan mereka akan membantu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.